Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zalul Mata Vlog Vlog. Seadanya vlog semampunya yang penting ngevlog. Dan pada vlog kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memasang mounting atau holder HP ke Google Maps. Jadi yang belum punya action cam bisa simak video ini buat ngevlog nantinya, oke? Dan alat dan bahan yang kita perlukan yang pertama yaitu ada kabel tis atau ripet, kemudian gunting, dan kemudian Google Maps tentunya, dan paket-paket ini berisikan mounting HP-nya. Oke, kita unboxing dulu paketnya, guys. Isinya kayak apa? Oke, dan ini dia isinya plastik. Oke, di dalamnya, aduh, udah rusak juga ini ya. Plastiknya nggak pakai bubble wrap juga, tapi nggak apa-apa. Yang penting isinya. Oke, kita buka dulu apa saja isinya, dan banyak juga komponen-komponen dari mountingnya ya. Kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 number sama double tipnya, dan gak tahu ini nantinya berkat atau enggak. Oke, kita pasang di Google Maps-nya dan kita bersihkan dulu ya tentunya sebelum kita pasang. Langkah pertama, kita memasang double tip ke dudukan atau holder yang menyatu dengan Google Maps-nya. Right. Oke, kita berikan celah sedikit buat nanti lewat si kabel tisnya, guys. Nantinya biar merekat double tip dan juga nantinya kabel tisnya bisa berfungsi dengan baik. Kita beri lubang sedikit saja, guys. Oke, ini dia penampilannya kalau sudah kita beri lubang. Ini dua lubang karena saya pakai dua kabel. Kita pasang dulu di Google Maps-nya. Kita paskan dulu, jadi nggak usah terlalu menempel dulu. Oke, kita rekatkan. Dan kita pasang kabel tisnya dari dalam biar nantinya rapi ya. Jadi dari luar terlihat rapi. Oke, kita lewat celah-celah sirkulasi yang ada di Google Maps-nya. Kita masukkan dulu, guys. Ini dia, kita kunci bagian dalam nanti. Kita pasang yang satunya dulu.
yang satunya kita masukkan seperti yang tadi pertama, dan kita masukkan juga dari dalam nantinya biar rapi. Oke, dan kita potong kabel tis yang tidak berfungsi, sudah tidak berguna, kayak di ini. Kita rapikan, kita taskan dulu. Oke, biar lurus. Dan kita pasang komponen-komponen yang tadi. Caranya kita tekan bagian bawah dan kita masukkan dari atas. Oke, kita tarik ke bawah dan sampai ada suara klik gitu guys. Kita pasang komponen yang kedua, penghubungnya ke penghubung ke mountingnya HP. Kita kencangkan sekencang mungkin. Dan kita pasang juga apa ini namanya lah, yang kayak di tongsis-tongsis gitu guys, paham apa namanya. Kita pasang dan kita keratkan, dan kita keratkan sekarang mungkin. Dan ini guys hasilnya pemasangan di Google Max dengan mounting HP atau holder HP. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.